Dari sikap AKBP Akhirudin Hasibuan, perwira polisi membiarkan adanya aksi penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya mendapat sorotan dari pihak Komisi Kepolisian Nasional. Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto, menyebutkan tindakan AKBP Akhirudin yang membiarkan adanya tindakan penganiayaan dinilai sudah keterlaluan. Untuk itu, pihaknya merekomendasikan agar perwira polisi Akhirudin Hasibuan diproses secara pidana. Beni Mamoto menyebut seharusnya sebagai seorang anggota polisi dirinya tidak melakukan adanya pembiaran penganiayaan. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Polda Sumatera Utara. Kami rekomendasikan untuk juga diproses pidana. Karena itu masuk pengancaman kalau sudah pakai senjata. Kemudian juga nanti kalau unsur pidana atas pasal yang disangkakan terpenuhi, perlu diproses secara pidana juga. Jadi sekarang ini kan satu kasus bisa berdampak ataupun bisa berkembang ke hal-hal yang lain. Karena mencontoh kasus Mario yang lalu, kemudian beberapa pejabat dan sebagainya. Nah ini tentunya kepada yang bersangkutan, ini perlu dilakukan pemeriksaan khusus oleh internal untuk bagaimana fakta yang ditemukan di jejak digital itu dengan realita yang ada pada kehidupan.